Weh, saya selalu buat macam soalan dia kata betul atau tidak haram pimpin tangan bini di khalayak ramai. Jawabnya betul. Daripada dulu saya mengaji sampai sekarang, semua kitab, semua kitab-kitab hadis, fatwa-fatwa ulama mengatakan haram di khalayak ramai dan berdosa besar kita pimpin tangan bini orang. Daripada dulu kita mengaji sampai sekarang, itulah. Malainkan darurah tu lain, accident ha, tu lain, kita tarik tangan orang puang. Nah, kalau bini kita, kita pimpin tangan, tidak ada lagi seorang pun ulama yang kata haram. Nah, ha, sebab bila kita akad nikah, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu.